Profil Sandy Christian Waluyo baru-baru ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan warganya. Sukses mencuri perhatian lewat sebuah program Clash of Champions, Sandy tak ubahnya seorang artis papan atas. Seorang mahasiswa dari National University of Singapore atau NUS baru-baru ini telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sandy, nama sapaannya, kini menjadi bintang baru serta banyak dielu-elukan. Hal ini bukan tanpa alasan, Sandy merupakan peserta Clash of Champions Ruang Guru, sekaligus peraih IPK sempurna dengan nilai 5,00. Banyak yang belum mengetahui apa itu ajang Clash of Champions oleh Ruang Guru. Ajang ini merupakan sebuah reality show yang menayangkan kompetisi kecerdasan. Mengenyam pendidikan jenjang perguruan tinggi di NUS, Sandy mengambil jurusan ilmu komputer dan matematika. Karir pendidikannya cukup mengagumkan lewat sejumlah prestasi berharga sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu penghargaan bergengsi Sandy kala itu, ia sukses membawa pulang medali perunggu di ajang Olimpiade Sains SMA. Pria kelahiran Cirebon pada tanggal 1 Mei 2005 tersebut kini telah berusia 19 tahun. NUS atau National University of Singapore menjadi pilihannya karena merupakan kampus terbaik di Asia Tenggara. Di Asia, NUS menempati jajaran ke-8 kampus bergengsi dengan akreditasi terbaik berdasarkan QS World University tahun 2024. Tidak tanggung-tanggung, ia berhasil meraih IPK tertinggi dengan nilai sempurna yaitu 5,00. Perolehan keberhasilannya ini tentu tidak terjadi begitu saja. Sandy rutin mengasah kemampuan dengan mengikuti berbagai macam perlombaan. Mulai dari Olimpiade Sains, Matematika dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Menelisik lebih jauh terkait profil Sandy, remaja berusia 19 tahun tersebut memiliki segudang prestasi yang membanggakan. Di tingkat pendidikan SD saja, ia mampu memenangkan Olimpiade Sains Nasional bidang matematika sebanyak 5 medali. Pada kesempatan berikutnya, Sandy juga memenangkan medali emas sekaligus dinobatkan sebagai peserta termuda OSN Matematika. Sandy pula lah yang menjadi satu-satunya peserta bronze medal sejak masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Baru-baru ini, Sandy juga memenangkan ajang bergengsi Olimpiade Dunia di Norway dan lagi-lagi mendapatkan bronze medal. Dengan segudang prestasinya tersebut, tidak heran jika Sandy mampu menjadi mahasiswa terbaik dan mendapatkan sejumlah penghargaan. Kini, Sandy aktif menjadi tutor bagi persiapan Olimpiade Matematika di Star Generation sejak 2022 yang lalu. Lebih dari itu, di tahun yang sama, Sandy aktif sebagai software engineer di Ruang Guru. Di bidang lain, siapa sangka Sandy juga penyuka K-pop. Lewat akun media sosial pribadinya, Sandy juga sering membagikan sejumlah momen saat nonton konser K-pop. Demikian tadi profil Sandy Christian Waluyo, seorang mahasiswa berprestasi peserta ajang reality show pendidikan Clash of Champions.